Waduh, ini orang sembarangan sekali ini. Nggak tahu berhadapan sama siapa ini. Hei, keluar! Wah! Bang Dadang, udah pulang? Kenapa Bang Dadang? Naik, cepet nih, cepet naik. Naik kemana? Naik sini, sini nih. Naik sini! Cepet. Motor! Naik motor! Yaudah, yaudah! Cepet, cepet! Udah cepet! Iya, iya, ini juga lagi naik. Nengok tunggu, aja. Tunggu. Bisik. Neneng! Iya, Pak. Pak, Bapak langsung berangkat nalik aja ya. Biar Bapak nggak capek bolak-baliknya. Apa-apa Bapak anter. Nanti kan ada Cindy, Pak. Biar Febri ke Kiosk Midonya sama Cindy aja. Cindy? Iya, Pak. Cindy. Oh. Yaudah, Bapak berangkat aja ya. Katanya udah ditungguin Om Aceng. Yaudah, Bapak nariknya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Kamu ingat kan kata-kata Bapak yang di meja makan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih maksud Bapak? Ih! Aduh! Aduh! Turun-turun! Turun-turun apaan sih? Ini ada apaan sih Bang Dadang? Ada apa? Udah gak usah banyak nanya. Sekarang kamu pulang sana. Pulang? Iya pulang, Neng. Sebelum yang punya mobil beneran tahu kalau mobilnya teh kamu colong. Wah, Bang Dadang kalau ngomong jangan macem-macem, eh. Kok macem-macem? Udah cepetan kamu pulang. Mumpung saya lagi baik nolongin kamu, Neng. Ayo cepet. Pulang, pulang. Oke, ayo mau ke sana. Hah? Tato, terima kasih banget sih. Neng, ntar dulu, Neng. Apaan sih? Cepetan pulang ya. Nanti kalau polisi datang, ya, biar saya ngadepin. Bang Dadang, ayo itu mau ke sana. Itu mobil ayo. Kalau sakit, jangan keluyuran, eh. Pulang aja. Tetep aja di rumah, jangan kemana-mana. Situ penyakitan. No mobil ayah. Anterin kakak ayah ke situ. Kamu stres ya? Ditinggal berapa hari aja udah begini pikirannya. Situ yang penyakitan. Anterin cepat. Ya udah ya. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan salahin saya. Saya udah berusaha untuk nolongin kamu. Jangan salahin saya. Cepat, cepat, cepat. Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan salahin saya. Kenapa sih?